Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam was siha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada kaidah berikutnya kitabnya Syekh Umar Al-Muqbil, Qawaidul Qur'aniyah. Kita ambil kaidah yang kedua sekarang adalah As-sulhu khair. Damai itu baik. Enggak tengkaran itu baik. Siapa saja? Suami istri akrab tidak tengkaran itu baik. Sahabat dengan sahabat, kawan dengan kawan baik, tidak tengkaran itu baik. Tetangga dengan tetangga tidak tengkaran itu baik. Orang tua dengan anak tidak tengkaran itu baik. Anak dengan orang tua juga begitu. Siapapun baik, tidak tengkaran, akrab, maka itu adalah sesuatu yang baik. Karena apa? Karena as-sulhu khair. Damai itu baik. Maka lawan kata dari itu atau mafhum mukhallafahnya adalah kalau ada suami istri suka bertengkar, maka itu tidak baik. Kalau ada kawan dengan kawan yang lain bertengkar, maka itu tidak baik. Kalau ada tetangga dengan tetangga suka tengkaran, maka itu tidak baik. Kalau ada orang tua dengan anak sering bermusuh-musuhan, tengkaran, itu tidak baik. Ada anak dengan orang tuanya lalu kemudian suka bertengkar, maka itu tidak baik. As-sulhu khair. Damai itu adalah baik. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, kaidah ini diambil oleh Syekh Al-Muqbil itu berdasarkan surat Al-Baqarah, surat An-Nisa ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa ukhdiratil anfusus sukha wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara diri kamu dari nusus dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. An-Nisa ayat 128. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, jadi pada awalnya, pada dasarnya,
ini dipakai oleh Syekh Al-Mukbil, diambil sebagai sebuah kaidah yang luar biasa untuk menata kehidupan keseharian kita. Kalau pada kaidah yang pertama sudah disebutkan waqulu linnasi husna, maka cobalah kalian berbicara yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Maka kemudian berikutnya saya ambil kaidah tentang as-sulhu khair, damai itu adalah baik. Awalnya ayat ini dijadikan dasar adalah berkaitan tentang hubungan suami dan istri. Jadi Quran surat An-Nisa ayat 128 ini turun menurut para ulama tafsir itu adalah berkaitan dengan Sa'udah binti Zam'ah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian memberikan waktunya kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Sa'udah ini khawatir akan dicerai atau kemudian akan tidak direken begitu, lalu kemudian memberikan haknya, waktunya, waktu gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktunya, asalkan tidak dicerai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menjadi penting buat perhatian kita. Ibnu Athiyah mengatakan bahwa bunyi ayat as-sulhu khair lafadznya itu bersifat umum. Jadi mencakup semua jenis perdamaian. Karena siapa orang yang kemudian damai, maka tentu dia akan tenang hatinya, lalu kemudian nyaman suasananya. Tetapi yang menarik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang menarik di sini ada ayat berikutnya ketika kemudian berbicara bahwa damai itu baik, tidak tengkaran itu baik, disebutkan dalam Al-Quran wa uhdiratil anfusus sukha, walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Jadi kikir biasanya dimaknai adalah orang yang kemudian tidak mau memberikan hartanya kepada orang lain, itu kikir. Tetapi maknanya di sini adalah orang yang tidak mau berkorban, orang yang tidak mau mengalah. Punya masalah, dia lebih suka bertengkar daripada kemudian dia berdamai. Nah, orang seperti ini tabiatnya memang adalah pada dasarnya manusia itu tidak mau korban, tidak mau mengalah, mau menangnya sendiri. Dalam hal ini adalah egois. Nah, menjadi menarik buat kita sekalian, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abgadur rijal ilallah al-aladul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang keras kepala, suka mantah, suka cari musuh. Jadi aladu itu permusuhannya memuncak, dia suka musuhan. Aladu, al-khasim itu adalah orang yang kemudian kalau dia punya perkara, dia selalu punya alasan-alasan yang tidak logis, alasan yang batil. Jadi orang seperti ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah. Coba bisa dibayangkan, kalau dia kemudian sholatnya kelihatan rajin, kelihatan ibadahnya rajin, tapi dia adalah orang yang suka musuhan. Dia setiap harinya, perasaannya, pikirannya, tindakannya adalah musuhan. Pokoknya saya tidak suka. Abghadur rijal ilallah aladul hisam. Orang yang paling dibenci oleh Allah itu adalah orang yang kemudian suka bermusuhan. Hati-hati Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini yang saya sebutkan tadi bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang kemudian suka permusuhan itu, kenapa? Karena orang yang sangat keras permusuhannya itu, dendamnya itu luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bika isman allatazala mukhasiman, rawahu Tirmidzi.
kamu tetap dianggap berdosa jika terus-menerus dalam permusuhan. Coba perhatikan, ini penting buat kita. Kafa bika isman alla tazala mukhasima. Kamu tetap dianggap berdosa jika terus-menerus dalam permusuhan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan orang yang hatinya selalu bermusuh-musuhan, maka cenderung hatinya akan kotor, jauh dari akhlak yang terpuji. Dia akan suka mencela, dia akan suka merendahkan, dia akan suka melaknat, dia akan suka berkata-kata kotor. Kenapa? Karena hatinya sudah tidak bersih. Dia sudah musuhan, pikirannya musuh-musuh. Maka tentu bagi kita orang yang beriman, kalau sudah seperti ini maka bukan termasuk orang yang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahis walal badhi." Orang mukmin itu bukan pencela, bukan pelaknat, bukan pelaku keji dan suka berkata kotor. Maka tentu itu akan dilakukan oleh orang yang hatinya sudah musuhan banget. Setiap hari dendam, setiap hari musuhan terus. Ini berbahaya. Dan termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang hatinya selalu ingin bermusuh-musuhan. Maka as-sulhu khair itu penting. Damai itu baik. Sebaliknya, ketika kita tengkar, ketika kita suka bermusuh-musuhan, maka itu tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita mengacu kepada ayat ini, memang awalnya bercerita tentang pertengkaran suami dan istri, karena ini menjadi acuan utama. Kenapa kemudian pertengkaran suami istri itu sampai kemudian bisa bercerai? Itu prestasinya setan. Prestasi terbesar setan itu adalah apabila bisa menceraikan suami dan istri. Bisa memisahkan persaudaraan dan persahabatan, itu prestasi setan. Terutama adalah pada saat antara suami dan istri bisa diceraikan. Jadi kalau lapor sama bosnya yang paling tinggi itu, ya, dalam satu riwayat disebutkan, kalau ada orang yang kemudian digoda oleh setan lalu dia melakukan maksiat, mungkin sudah bagus, bagus menurut bosnya itu. Tapi prestasi terbesar adalah kalau bisa memisahkan antara suami istri, bisa memisahkan persahabatan antara kawan dengan kawan, bisa memisahkan antara tetangga dengan tetangga, bermusuh-musuhan, itu adalah prestasi terbesar. Maka saya selalu mengatakan dalam bimbingan perkawinan itu, jangan kemudian kita memberikan prestasi besar buat setan. Kenapa? Karena suami istri kemudian bisa sampai terjadi perpisahan. Maka paling tidak saya punya ramuan itu yang sudah dibawa ke beberapa kecamatan. Saya pakai namanya ramuan segitiga cinta, M to whom. Itu saya bawa kemana-mana. Saya coba dari hasil beberapa klien yang ada, saya sampaikan bahwa terjadinya perceraian antara suami dan istri itu disebabkan karena tidak kokohnya segitiga cintanya dan tidak kokohnya dia membangun rumahnya menjadi M to whom itu. Sedikit saya jelaskan apa yang dimaksud dengan segitiga cinta itu. Segitiga cinta yang pertama itu namanya adalah komitmen. Suami istri sudah lupa terhadap komitmennya. Apa isinya di komitmen itu? Pertama adalah misakon golido, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang suci. Jadi Al-Quran cuma menyebut 3 kali saja dengan kalimat misakon golido itu. Di antaranya adalah pada saat seorang laki-laki mengambil perempuan menjadi istrinya. Maka ingatlah, itu adalah janji yang kokoh, janji yang suci, tidak untuk main-main. Maka kemudian yang kedua, segitiga cinta yang kedua adalah namanya kedekatan emosional. Suami istri itu harus ada kedekatan emosional, dibangun selalu kedekatan emosionalnya. Apa diantaranya adalah suami selalu memanggil istrinya dengan panggilan yang menyenangkan. Istrinya memanggil suaminya dengan panggilan yang menyenangkan. Tidak boleh kemudian yang sebaliknya.
Kalau dalam kaidah yang pertama wa qulul linnasi husna sudah disampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan yang menyenangkan. Panggil istrinya dengan ya Ais, ya Humairah. Panggilan-panggilan yang menyenangkan. Kira-kira bapak kalau manggil istrinya, panggillah dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan hatinya. Begitu sebaliknya, seorang istri yang baik memanggil suaminya dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan, bukan panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan. Kedekatan emosional dibangun. Yang kedua, Rasulullah seperti yang saya sampaikan kemarin, setiap datang dan pergi selalu mencium istrinya. Ini penting untuk kita jaga dan kita rawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanja di pangkuan istrinya. Itu yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah berbanja ketika Aisyah dalam keadaan haid pun, Rasulullah bersandar di pangkuannya lalu baca Al-Quran. Pernahkah kita lakukan itu? Kita bermanja pada waktu istri kita dalam keadaan haid pun, Rasulullah kemudian baca Al-Quran di pangkuan Aisyah. Luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka jalan bareng, berolahraga bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senang memberikan hadiah. Begitu juga, itu namanya merawat cinta. Kedekatan emosional itu dibangun. Kemudian berikutnya adalah gairah. Gairah itu, segitiga cinta itu adalah bagaimana kemudian dirawat pasangan suami istri ini menjadi bagus. Karena menurut penelitian bahwa perceraian itu, gugat cerai atau kemudian di pengadilan agama itu 28% awal dimulainya perceraian itu adalah urusan ranjang. Oleh karena itu ditata. Maka saya sebut secara mendalam itu namanya segitiga cinta. M to whom itu maknanya adalah jadikan rumah kita itu seperti masjid dan dan madrasah. Masjid artinya jangan jadikan rumah seperti kuburan. Harus ada bacaan-bacaan Quran setiap hari di rumah kita. Jangan cuma musik. Di rumah kita harus ada bacaan-bacaan Quran, karena itu akan memberikan rahmat. Para malaikat akan datang. Di rumah kita juga dibangun salat-salat sunnah. Itu kalau mau bagus. Dan kemudian jadikan rumah seperti madrasah. Madrasah itu ada pendidikan. Ingat apa yang bapak sampaikan sama istri, cara ngomong bapak kepada istri, suami istri itu dilihat oleh anak-anak kita dan akan ditiru. Ada pendidikan di sana. Jangan sampai merendahkan, menyakiti dan sebagainya. Itu penting. Jadikan rumah kita seperti masjid dan seperti madrasah. Ingat, kalau itu dilakukan, segitiga cinta dan emtuhum itu, insya Allah kemudian suami istri kemudian akan damai, tidak akan selalu bertengkar. Karena kuncinya adalah as-sulhu khair, damai itu baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan sampaikan sekarang bagaimana kaidah ini, as-sulhu khair ini. Ya. Kaidah yang kedua yang kita pakai adalah as-sulhu khair. Coba bareng-bareng mengatakan as-sulhu khair. As-sulhu khair. Jadi mindset berpikir kita adalah damai itu baik. Pokoknya pikiran saya harus damai. Saya tidak boleh bertengkar pada siapapun. Jadi tetangga dengan tetangga harus baik. Sahabat dengan sahabat harus baik. Orang tua dengan anak harus baik. Anak dengan orang tua harus baik. Suami dengan istri pikirannya adalah damai, 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 baik. Karena sebaliknya, orang yang kemudian suka bertengkar itu tidak baik. Suka cari musuh itu tidak baik. As-sulhu khair. Damai itulah yang baik. Dasarnya adalah Quran surat An-Nisa ayat 128. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan yang pertama. Apa bahayanya orang yang bertikai itu? Apa bahayanya orang yang bertikai? Orang yang suka bermusuh-musuhan. Tidak sederhana memang. Sama dengan kaidah wa qul linnasi husna, berbicaralah kepada orang-orang dengan baik. Sekarang pikirannya adalah saya harus baik, saya harus damai, saya tidak boleh tengkaran. Karena yang baik itu adalah yang damai. Karena itu akan menenangkan hati.
lalu itu akan membuat nyaman suasana kepada siapapun. Nah, sekarang akan kita kaji bagaimana bahayanya orang yang bertikai, bagaimana bahayanya orang yang suka bermusuhan, apa akibatnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan bacakan tiga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, orang yang suka bertikai, bermusuhan itu, maka Allah akan tunda ampunan kepadanya. Allah akan tunda ampunan kepadanya, depending oleh Allah. Rugi besar kalau sudah tidak dapat ampunan Allah. Harusnya kita dapat ampunan dari Allah karena kebaikan yang sudah kita lakukan, ibadah yang sudah kita kerjakan, harusnya dapat ampunan. Tetapi kemudian depending, tidak jadi dapat ampunan kalau masih bermusuhan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannah kulla yaumi itsnain wa khamis. Fayukfaru fi dhalikal yawmain likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa man bainahu wa baina akhihi syahna. Fayuqal andiru hadaini hatta yastaliha. Sampai tiga kali Rasulullah menyatakan andiru hadaini hatta yastaliha, andiru hadaini hatta yastaliha. Pintu-pintu surga itu dibuka tiap hari Senin dan Kamis. Dan di riwayat lain itu ada pelaporan Senin dan Kamis kepada Allah. Maka sukalah kemudian dilaporkan dalam keadaan puasa. Nah, hadis ini menyatakan bahwa pintu-pintu surga itu dibuka hari Senin dan Kamis. Lalu Allah akan berikan ampunan di dua hari itu kepada setiap hambanya. Dengan catatan hamba ini, la yusyriku billahi syai'a, dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kasih sayang Allah kepada kita ini, akan diampuni. Tentu makna diampuni ini adalah karena dia mengerjakan salat lima waktu dengan baik, Jumat ke Jumatnya baik, Ramadan ke Ramadannya baik. Itu dalam hadis disebutkan as-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ilal ramadhan mukaffirat bainahunna, ya, akan menjadi takfir. Jadi ketika kita sholat dengan baik akan diampuni dosa-dosanya, tetapi dengan catatan dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Paling tidak orang ini kemudian tidak pernah berdoa berharap selain kepada Allah, orang ini tidak pernah menyembelih sesuatu bukan untuk Allah, orang ini tidak pernah bernazar untuk selain Allah, orang ini tidak pakai zimat, orang ini tidak pernah terlibat dalam perdukunan dan paranormal, orang ini tidak terlibat sihir, orang ini tidak pernah bersumpah selain dengan nama Allah, dan orang ini tidak pernah mengatakan kepada orang dari saking kagumnya pada kebaikan orang, ini karena kehendak Allah dan kehendakmu yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan catatan Allah akan mengampuni dosa hamba ini setiap hari Senin dan Kamis dengan catatan dia tidak melakukan kesyirikan. Tetapi berikutnya, illa man bainahu wa baina akhihi sahna, dengan catatan pula orang ini antara dia dengan saudaranya tidak ada permusuhan. Kenapa? Karena kalau dia masih bermusuhan, andiru hadaini hatta yastaliha. Tunggu, tunggu. Tunggu kata Allah. Jangan diberi ampunan orang ini sampai dia kemudian bisa selesai urusannya, selesai masalahnya. Bisa dibayangkan kerugiannya orang yang bermusuh-musuhan itu. Andaikan kemudian dia pada saat itu diberi ampunan lalu kemudian ditunda ampunannya karena dia tidak menyelesaikan masalahnya, maka betapa ruginya kalau di sela-sela itu kemudian dia meninggal dunia. Ampunan Allah depending, ditunda. Rugi besar orang bermusuhan. Oleh karena itu mulai sekarang pikirannya adalah jangan bermusuhan.
Kalau orang lain menganggap kita musuh, biarkan. Tetapi kitalah yang tidak boleh bermusuhan. Kalau orang lain yang menganggap, itu terserah. Yang penting kita tidak melakukan permusuhan itu. Kenapa? Karena Allah akan menunda ampunan buat orang yang bermusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ingin lanjutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Yang kedua, orang yang bermusuhan itu menurut hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia tidak akan diterima sholatnya. Masyaallah. Orang yang masih bermusuhan tidak akan diterima sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim sibra. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Wa akhawani mutasarimani." Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang yang sholatnya tidak diangkat, bahkan tidak sampai. Jangankan diangkat sholatnya, sampai segini saja sudah tidak diterima. Siapa itu? Rajulun amma qauban wahum lahu karihun. Orang yang kemudian mengimami satu kaum, lalu kemudian banyak yang tidak suka pada dia, sholatnya tidak diterima. Yang kedua adalah wa imra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhit. Wanita yang melewati malamnya dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Hati-hati untuk ibu-ibu, jangan sampai suaminya dalam keadaan marah sama ibu. Wanita yang melewati malamnya dalam keadaan suaminya marah sama dia. Hati-hati. Maka penting, saya selalu sampaikan pada para ibu itu, di antara ciri wanita yang solehah itu adalah dia al-wadud. Al-wadud itu kalau ngomong santun, sopan, itu wanita yang ahli surga. Ketika Rasulullah SAW menawarkan, maukah engkau menjadi wanita yang ahli surga nanti, wanita di dunia yang akan menjadi ahli surga, yang pertama cirinya adalah al-wadud, santun, sopan kalau ngomong sama siapapun, apalagi terhadap suami dan anaknya, harus mengatakan, berbicara yang sopan dan santun kepada anaknya. Yang kedua adalah al-walud, ya, siap untuk melayani, siap punya anak. Dan yang ketiga ini yang penting, yang selalu sampaikan, betapa indahnya Rasulullah memberikan gambaran kepada seorang perempuan yang mau menjadi wanita dunia, menjadi wanita ahli surga nanti. Siapa itu? Yang ketiga cirinya adalah al-a'ud. Apa al-a'ud? Al-a'ud itu adalah wanita yang apabila dia bertengkar dengan suaminya, maka tidak menunggu hari besok. Dia ambil tangan suaminya malam itu juga. Dia ambil tangan suaminya dan mengatakan, "Mas, Papa, saya tidak bisa tidur malam ini kalau Papa tidak memaafkan aku." Luar biasa. Ternyata Rasulullah sudah memberikan gambaran itu. Wanita dunia yang akan menjadi ahli surga, di samping dia adalah al-wadud, al-walud, lalu al-a'ud. Apa al-a'ud? Dia tidak menunggu besok harinya. Karena permusuhan itu tidak baik. Bertengkar itu tidak baik. Maka dia ambil tangan suaminya mengatakan, "Abi, maafkan Ummi. Ummi tidak bisa tidur kalau malam ini Abi tidak memaafkan Ummi." Luar biasa. Indahnya dan romantisnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian istri-istri kita kemudian paham tentang itu? Malah bertengkar yang terjadi. Wanita yang kemudian malam harinya dilewati suaminya marah, tidak diterima sholatnya. Kemudian yang ketiga,
wa akhwani mutasariman, dua orang saudara yang saling bermusuhan, tidak akan diangkat salatnya. Jangankan diangkat, di atas kepala saya sudah berhenti. Ruginya bahaya orang bertikai. Kita selama ini menganggap gampang, kita menganggap itu hal yang remeh-temeh, biasa saja. Orang-orang saleh, Ibnu Zubair itu, ketika kemudian tidak disapa oleh Aisyah, nangis-nangis itu, mau minta maaf, karena tahu betul bahwa ini akan punya pengaruh terhadap dirinya. Kemudian yang ketiga, saya bacakan sedikit, bahwa orang yang bertikai itu, dia termasuk orang yang diasumsikan menjauhi kebenaran dan bisa tergolong fasik. Na'udzubillah min dzalik. La yahillu li muslim ayyahjura musliman fauqa salasi layalin fa in kana tasarama fauqa salasin fa innahuma nakibani anil haq ma dama ala sawaramihima. Jadi tidak dihalalkan bagi seorang muslim dengan muslim yang lainnya menjauhi saudaranya lebih dari 3 malam. Jika keduanya terus bertikai lebih dari 3 malam, maka keduanya menjauhi kebenaran selama keduanya masih berada dalam pertikaian itu. Dan di hadis ini disebutkan, nanti yang memulai ingin baik pertama kali, maka itu menjadi penghapus dosa-dosa dia. Dan yang memulai mengucapkan salam, maka itulah yang terbaik. Bila tidak dijawab salamnya, maka malaikat yang akan menjawab salamnya. Lalu kemudian yang tidak menjawab itu mengatakan didamping oleh setan, dan dia tidak akan pernah berada di surga selama-lamanya. Habis itu, Pak. Jadi kalau melihat bahaya permusuhan, bahaya pertikaian tadi sudah disebutkan. Yang pertama tadi adalah dia termasuk orang-orang yang nanti akan dipending, akan ditunda ampunannya. Na'udzubillah. Jadi yang pertama adalah ditunda dapat ampunan dari Allah. Padahal orang yang sudah bagus itu adalah kalau sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi kalau dia masih bermusuhan, ditunda ampunannya dari Allah. Kemudian yang kedua, tidak diterima salatnya. Tidak diterima salatnya. Yang ketiga adalah termasuk orang yang mengingkari dan bisa menjadi, na'udzubillah, menjadi fasik kalau dia tetap hatinya berada dalam permusuhan itu. Ini penting. Suami istri, saudara dengan saudara, sahabat dengan sahabat, orang tua dengan anak, tetangga dengan tetangga, siapapun, ditunda dapat ampunan. Maukah kita masih berpikir seperti itu? Maka kalau ada orang mengatakan ada argium satu musuh saja, itu sudah sangat banyak, tetapi 1000 teman masih sedikit. Bahaya pertikaian itu, pertama ditunda dapat ampunan dari Allah, kemudian tidak diterima salatnya, na'udzubillah, kemudian dia termasuk orang yang mengingkari nikmat Allah dan bisa digolongkan fasik. Kalau tetap berada dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah, ada ayat yang menyatakan falamma zagu azagallahu qulubuhum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, kebenaran bahwa dia harus tidak bermusuh-musuhan, maka Allah akan palingkan hati mereka dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Na'udzubillah. Jadi mulai sekarang jangan pernah bermusuh-musuhan sudah. Bukan karena sa'banan, bukan karena nisfu sa'ban dan sebagainya, tapi harusnya dari pengajian kali ini Bapak dan Ibu punya pikiran as-sulhu khair. Damai itu baik dengan siapapun. Kenapa? Karena yang kedua, di banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang hamba yang penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yarhamuhullah min ibadihi ar-ruhama."
Sesungguhnya Allah hanya menyayangi para hambanya yang penyayang. Di dalam hadis yang lain disebutkan, Ar-Rahimuna yarhamuhu Rahman, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Para pengasih penyayang akan disayang dan dikasihi oleh Ar-Rahman. Maka kasihanilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya kalian akan dikasihi oleh Zat yang ada di langit. Kemudian hadis Bukhari Muslim, dan ini menjadi takaran buat kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya. Jadi mulai sekarang pikirannya adalah mindset berpikir kita adalah tidak mau bermusuhan. Saya harus punya jiwa saling menyayangi. Dan yang ketiga ini penting, Bapak dan Ibu sekalian, kalau yang kedua bahaya pertikaian atau permusuhan, kemudian yang berikutnya adalah Rasulullah mengajarkan pada kita untuk menjadi orang yang suka penyayang. Jiwa kita, pikiran kita, pokoknya kasih sayang, baik sama orang lain. Dan yang ketiga ini, yang terakhir kita bahas pada pertemuan pertama di kaidah as-sulhu khair ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci secara detail apa yang harus kita jauhi sebagai seorang muslim dan mukmin terhadap saudara-saudara kita. Pertama adalah Rasulullah menyatakan la tahasadu. Jangan kalian saling mendengki. Ini detail Rasulullah. Karena kita disuruh untuk menjadi orang bersaudara yang baik. Jangan saling mendengki. Ibnu Taimiyah itu menyatakan dengki itu yang paling rendah itu kamu merasa tidak nyaman hatinya ketika saudara kamu dapat nikmat. Itu sudah dengki. Ada lagi yang lebih tinggi lagi dikit. Kamu merasa ingin mendapatkan nikmat yang diterima oleh saudaranya itu. Maaf, yang kedua adalah orang yang kemudian menginginkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Dan yang ketiga, yang paling parah adalah dia menginginkan nikmat yang diterima saudaranya itu balik kepada dia. Ini dengki, Pak. Dan ini yang dilarang. Detail daripada kamu tidak boleh bermusuhan itu disebutkan dalam hadis itu yang pertama, jangan saling mendengki. Kenapa? Ini bahaya. Iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Hati-hati dengan masalah dengki, karena dengki itu bisa menghabiskan banyak amal kita sebagaimana kemudian api melalap kayu bakar. Itu seperti virus, dengki itu seperti virus. Bapak tiap hari dapat nikmat saudaranya lalu kemudian gak senang, itu hasad. Itulah yang kemudian amal-amal kita kemudian menjadi rusak, menjadi habis gara-gara setiap hari hatinya hasad. Ada saudaranya kemudian mendapatkan nikmat dan ingin nikmat dari saudaranya itu hilang, itu hasad. Hati-hati, ini masalah keseharian kita. Tidak terlalu banyak berpikir tentang amal macam-macam, hati-hati hasad. Apalagi yang ketiga, menginginkan nikmat yang diterima saudaranya harusnya buat aku, itu mangkel dalam hatinya, terus sakit banget. Inilah seperti virus. Maka Rasulullah menyatakan sebagai sesama muslim tidak boleh saling mendengki itu. Saya ingat nasihat Ibnu Sirin yang selalu saya sampaikan dan ada terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Kuncinya satu saja, kata Ibnu Sirin. Janganlah kalian mendengki. Buat apa mendengki? Kalau seumpama yang kalian dengki itu adalah seorang yang ternyata ahli surga. Betapa bodohnya kita telah mendengki saudara kita yang memang ahli surga. Betapa bodohnya kita membenci dan mendengki seseorang yang sudah jadi ahli surga. Bodoh kita.
Tetapi buat apa juga mendengki kalau yang kita dengki itu ternyata memang ahli neraka nanti? Ngabis-ngabisin waktu, wong dia sudah nanti akan masuk neraka, enggak usah lah, biarkan aja. Dalam rangka untuk mengafirmasi diri kita untuk tidak mendengki saudara kita, enggak usah, enggak ada gunanya. Kalau yang kamu dengki itu ketepatan adalah orang ahli surga, betapa bodohnya kita mendengki orang yang ahli surga. Dan kalau yang kita dengki itu adalah orang ahli neraka, buat apa ngabis-ngabisin waktu hati kita capek-capek dengki pada orang yang dia memang akan masuk neraka, walaupun itu dalam kaitan masalah menerima kenikmatan dunia saja. Berikutnya adalah wala tadabaru. Jangan saling membelakangi, tidak saling menyapa. Wala tabaghadu juga, tidak boleh kemudian kita saling memusuhi. Tidak boleh. Jangan melakukan hal-hal semacam itu kepada saudara kita. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu sekalian orang-orang yang bersahabat. Orang-orang yang saling bersahabat, orang-orang yang saling membangun persaudaraan di antara kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan selanjutnya, setelah mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana, beliau menyatakan al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yahdhuluhu wa la yahqiruhu. At taqwa hahuna, kata Rasulullah, wa isuru ila sadrihi salasa marrat bihasbi minasyari ayyahkir akhakul muslim kul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rasulullah menyatakan bahwa muslim satu dengan muslim yang lain itu adalah saudara. La yadlimuhu, tak boleh saling zalimi, tak boleh menzalimi saudaranya. Wa la yahdulahu, tak boleh kemudian meremehkan, menelantarkan. Wala yahqiruhu, lalu jangan kemudian merendahkan atau menghina. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, kata Rasulullah sambil menunjukkan ke dadanya. Lalu beliau menyatakan bihasbim ri'im minasyari ayyahqir akhahul muslim, maka cukup dikatakan sebagai seorang saudara muslim yang jelek itu saudara muslim yang jahat. Saudara muslim yang jahat jelek kalau dia sudah membuka-buka dan berbicara tentang apa yang ada pada saudaranya kejelekannya. Kullul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Orang yang suka menjelek-jelekkan, membicarakan, menjatuhkan, sebenarnya dia bukan seorang muslim yang baik. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kita tutup kajian kita kali ini dengan kesimpulan. Nanti kita akan bertemu dua kali tentang as-sulhu khair ini. Sekarang pokoknya pikiran kita adalah damai itu baik. Suami istri harus baik, tidak boleh tengkaran. Sahabat dengan sahabat tidak boleh tengkaran. Tetangga dengan tetangga tidak boleh tengkaran. Walaupun pada faktanya ini tidak mudah, tidak mudah. Tetapi buat kita ingat bersama, satu, orang yang bermusuh-musuhan itu akan ditunda dapat ampunan dari Allah. Bayangkan kalau kemudian pada saat penundaan ampunan suami istri masih bertengkar, saudara masih saudara bertengkar, dalam posisi itu meninggal dunia, dia tidak dapat ampunan dari Allah. Ditunda ampunan. Apalagi kemudian masih bermusuhan dua saudara dengan yang lainnya, tidak diterima sholatnya. Tidak diterima sholatnya. Rajin masih seperti itu. Kemudian tergolong orang yang fasik kalau dia tetap berada dalam keinginan untuk tidak melakukan kebaikan. Ingat, Rasulullah menyuruh kita untuk menjadi orang yang sayangan, kasih sayang kepada siapapun di antara kita. Nanti Allah akan menyayangi kita. Dan yang terakhir,
secara detail, Rasulullah menyuruh kita untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, saling mendengki, saling membelakangi, saling buang muka, saling tidak menyapa. Karena itu bukan seorang yang muslim yang baik. Muslim yang baik itu adalah selalu berpikir persaudaraan, dia tidak mau mendzalimi saudaranya, tidak mau menelantarkan saudaranya, dan tidak mau meremehkan saudaranya. Itulah muslim yang baik. Karena orang-orang yang hatinya bersih inilah yang nanti akan bisa masuk surga, dan dia tunjukkan dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik dengan saudaranya. Karena pikirannya adalah as-sulhu khair. Sekedar tambahan penting buat bapak dan ibu, bolehkah mendiamkan? Ada konsep hajar namanya. Hajrun itu mendiamkan. Bolehkah kita mendiamkan seseorang? Maka ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh mendiamkan seseorang itu yang pertama adalah hajrun atau cuek mendiamkan seseorang. Pertama adalah untuk menghindari, menjauhi pelaku maksiat atau bid'ah. Kita cuek, kita menghindari. Bukan benci sama orangnya, tetapi benci kepada perbuatannya. Warudza fahjur. Maka perbuatan dosa tinggalkanlah. Itu dalam Quran surat Al-Mudatsir. Jadi kita tidak membenci orangnya, tetapi kita meninggalkan. Kita cuek, kita meninggalkan. Yang kedua adalah hajar atau cuek dalam rangka untuk memberikan sanksi, menyapa beberapa sahabat yang tidak ikut perang. Kalau itu dalam keadaan takzir, itu masih dibolehkan karena untuk menegakkan hak-hak Allah. Tetapi yang kedua yang tidak dibolehkan adalah berkaitan dengan hak manusia atau hak seseorang. Maka hajar itu saling tidak menyapa, saling mendiamkan lebih dari 3 hari itu tidak dibenarkan. Tetaplah pikiran kita adalah pikiran hati yang bersih, walaupun toh mungkin orang lain yang tidak mau, tidak ada masalah. Yang penting jangan kita yang bermusuhan dengan saudara kita. Kenapa? Karena sesuai dengan perintah Allah, as-sulhu khair. Damai itu baik. Artinya yang suka bertengkar tidak baik. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.